teman-teman, welcome to Pionsen Channel. Kenalin, aku Ruru Pion. Aku Ishan. Kalian pasti udah pada tahu kan kalau next event itu ada event collab bareng Alphonse Mucha. Nah, siapa sih dia ini? Jadi, Alphonse Maria Mucha atau Alphonse Mucha adalah seorang pelukis kelahiran Austria. Dua set ini diambil dari karya lukisannya yang bertema Four Seasons. Ini sebenarnya ada 4 sih, baik lukisan maupun setnya. Nah, tapi nanti bakal ada lagi nyusul 2 set lagi. Tapi nanti di collab season 2. Tapi event ini gak akan comeback loh. Jadi yang mau skip ya gak apa-apa, tapi dengan satu syarat. Jangan nyesal ya. Nah, tapi menurutku ya, Pion, setnya menurutku bagus sih, unik gitu. Ya, unik. Dan kalau misalnya kita lihat lukisan aslinya itu emang bagus banget. Tapi, by the way, eventnya tuh kayak gimana sih? Aku jelasin ya. Oke. Pertama-tama, ini event PvP alias player versus player. Kamu berpartner dengan bot, lalu kamu akan melawan pemain lain yang juga ditemani bot. Jadi, 2 versus 2 gitu. Jadi kayak fashion battle gitu ya? Betul. Ada 4 tema untuk battle-nya. Yang pertama, musim gugur di gunung. Filter aja pakaian yang sederhana, ceria, murni, imut, hangat. Yang kedua, musim gugur di taman. Ini sebenarnya sama aja kayak tema pertama, tapi urutannya imut, murni, ceria, sederhana, dan hangat. Eh, emang bakal beda gitu ya? Iya, makanya penting banget pilih-pilih baju. Next, yang ketiga ada tarian di atas es. Elegan, murni, cantik, imut, hangat, dan terakhir. Yang keempat, pesta musim dingin. Cantik, seksi, elegan, dewasa, dan hangat. Kamu punya 5 kesempatan battle gratis setiap hari. Jadi jangan sampai kelewatan ya, terutama untuk pejuang last day ini. Tapi ngomong-ngomong, total dia 2 setnya ini butuh berapa sih, Pian? Sekitar 5.000-an 2 set, Sen. Wow. Sekarang, mari kita omongin masalah dia. Satu kali battle. Kalau menang dapat 10 token, kalau kalah dapat 6 token. Jadi kalau 5 kali menang dari kesempatan battle gratis per hari, kamu dapat 50 token per hari. Kalau kalah semua berarti dapat 30 token, benar gak? Betul. Kalau mau beli lagi kesempatannya, satu kesempatan butuh 30 dias. Terus event ini kan jalan 7 hari. Jadi kalau free battle-nya, kamu menang semua, total dapat token itu 350 token. Yang gratis nih, 350. Yap, yang gratis. Sisanya butuh dias. Tapi sebenarnya untuk satu setnya itu butuh berapa token sih? Ini kan event tier. Jadi gantian selang-seling gitu item yang didapetinnya. Tapi yang pertama akan kamu dapat itu set musim gugur Maple Brown seharga 1150 token. Dan terakhir set musim dingin Winter Bell seharga 1235 token. Kalau ngomongin diasnya sebenarnya sih sesuai laki ya. Tapi kalau last day dari yang paling laki ya gini kira-kira. Set musim gugur 2400 sampai 2 kalinya. Set musim dingin 2600 sampai 2 kalinya. Tapi ini aku baca-baca kayaknya kita juga ada buff ya. Ini pastinya kayaknya membantu banget deh. Nih ya, aku bacain. Buff daun atau kartu coklat akan ngasih skor tambahan. Ini kalau misalnya bintang 1 15%, bintang 2 30%, bintang 3 60%. Terus ada juga buff bintang atau kartu hijau. Nah, ini sama aja kayak buff daun. Tapi ngasih skornya itu ke partner buat kita. Nah, untung bintangnya itu sama aja kayak yang di buff daun. Terus ada juga buff token bintang atau kartu merah. Yang ini ngasih bonus token ke kamu. Jadi, total diasnya itu bisa banget berkurang kalau misalnya kamu lucky. Dapet bintang 1 itu 1 token, bintang 2 2 token, dan bintang 3 3 token. Tapi tokennya berlaku untuk 5 kali battle ya. Kalau udah 5 kali battle, jangan lupa tarik kaca untuk buff-nya. Tapi kayaknya tetap ragu sih aku ngambil, soalnya diasnya yang dipakai ini banyak banget. Tunggu dulu. Set ini banyak top score-nya loh. Dari set musim gugur, Maple Brown, TS-nya ada di aksesoris kepalanya. Dan khusus set musim dingin Winter Bell, ini paling banyak loh TS-nya. Ada di kerudung putihnya, ada di background lukisannya, dan di antingnya. Ini berguna banget untuk arena dan menyelesaikan bab. Dan pastikan bias kamu ada untuk ambil set ini ya. Seru sih, ambil gak ya? Iya dong, apalagi collab. Kamu ambil gak? Ambil, kamu? Aduh, lihat last day nih kayaknya. Ragu ya? Iya, dia sekarat nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mau ambil atau enggak, itu balik ke masing-masing. Betul, betul, betul. Oke deh kalau gitu, itu dia penjelasan untuk next event Love Nikki collaboration with Alpha Mucha.
Teman-teman, mau ambil atau skip nih? Boleh dong kasih tahu kita. Tungguin juga ya video selanjutnya. Sampai ketemu nanti. Aku Vishen. Aku Rupiah. Sampai jumpa.